Inilah kerumunan yang terjadi saat warga antre untuk pelayanan administrasi kependudukan Kota Sorong. Warga rela berdesakan hingga mengabaikan protokol kesehatan karena takut tidak mendapatkan pelayanan. Kerumunan seperti ini terjadi setiap hari. Jika nantinya sudah tidak lagi bisa ditertibkan, Satgas akan menutup sementara pengurusan administrasi kependudukan ini. Tidak bisa diatur dan itu bisa menimbulkan mengganggu kesehatan masyarakat, bisa saja kita ambil langkah, mungkin terjadi penutupan sementara dan sebagainya, itu bisa saja langkah-langkah itu kita ambil. Beberapa kali Satgas COVID-19 Kota Sorong datang untuk menertibkan proses pengurusan administrasi kependudukan yang sudah menimbulkan kerumunan ini. Tim Liputan, Kompas TV.